Oke, turbo tir 2,5 in driver di luar 50-60 watt, Phoenix dual brace 70-80 watt, VR1 3 in, drivernya di dalam. Cahaya gak bisa lama-lama waktunya soalnya. Ya. Oke, ini dia turbo tir dulu yang 2,5 innya. Cahaya dekat, cahaya jauh. Nah, dia punya laser ya. Ini dia keterangan 6000 kah, tapi ini kalau kita lihat memang dia juga 5700 Kelvin itu tepatnya atau warmbet. Tapi keterangan dusnya 6000 kah ya. Nah, ini ya tuh, dia lampu dekat lampu jauh, dia punya laser juga ya sistemnya. Nah, sekarang nah ini ya tuh, kita perhatikan dari flat cahayanya juga cukup rapi. Ini juga bawah juga cukup tajam. Mulus juga yang masuknya ya. Enggak begitulah ya, kalau ada bercak sih enggak begitulah. Paling 000 berapa persen gitu. Oke, turbo tir lanjut dual brace. Oke, dual brace-nya ya, dual brace. Nah, ini dia ya. Walah, ini langsung kita lihat saja. Tapi dari sisi watt memang berbeda ya. Oke, lampu dekat. Lampu jauhnya. Nah, ini sama-sama mempunyai laser di tengahnya yang kuning ya, kuning melekat ya di atasnya garis cut off ini. Kalau lampu jauh dia keluar semacam lasernya. 1, 2, 3. Nah, ini ya tuh. Oke, cahaya jauh cukup oke juga, keren. Nah, flat garisnya juga rapi, enggak mengandung bercak juga lah ya. Kalau seandainya disebut bercak sedikit banget itu 0,000 berapa persen gitu ya. Langsung versus saja. Oke, turbo tirnya ini dia. Wah, kelihatan ya. Tapi memang dari watt juga berbeda ya. Oke, ini turbo tirnya ya, ini ya turbo tir. Sama ini dual brace. Wah, kelihatan guys, langsung terbaca. Beda dengan yang kemarin-kemarin ya, kita versus, tapi pernah ini tebel yang mana lupa jawaban. Oke, langsung saja. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini ketebalan cahaya sendiri. Nah, kelihatan ya? Ini sama ini. Nah, ketebalan cahaya langsung terbaca. Dari warna sendiri, ini kan 6000K. Ini juga 6000K, tapi ini dari dual brace ya, ini lebih kuning 1-2% saja dibanding yang tirnya. Hanya beda tipis. Terus untuk ketebalan cahayanya masih diunggulkan, sangat jelas. Karena wattnya 70-80 dan ini 50-60 ya. Ya, ini yang menang karena wattnya memang lebih besar. Keduanya oke-oke. Tebelnya dipegang oleh dual brace-nya saat ini. Nah, oke ya. Ya. Oke ya, silahkan kalau ini kan sebagai inspirasi saja ya, kalau beli di luaran sana gitu ya. Nah, oke ya. Udah jelas ini sama ini. Tapi keduanya tetap oke. Ya. Kali ini dual brace lebih unggul dibandingkan yang tirnya ya. Sekian dan terima kasih. Maaf ya, posisi WA itu telat kembali ya, karena posisinya memang kalau jam, misalkan jam 6 belum ada balesan, itu berarti lagi lembur. Nah, kurang lebih begitu. Sip, udah.